Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sepergaiban. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di kawasan benteng Kerajaan Aceh pada masa Kesultanan Darussalam. Jadi kita berada tepatnya di Aceh Besar, kurang lebih dari desa atau dari kampung sekitar beberapa kilometer ya teman-teman ya. Jadi coba kita eksplor malam ini. Mudah-mudahan diberi rezeki ya. Di tepatnya apa namanya tuh? Lokasinya di atas sana. Coba kita naik. Mudah-mudahan bisa kita manifestasikan beberapa benda pusaka untuk di kawasan bekas benteng kerajaan Kesultanan masa Kesultanan Aceh dulu ya. Masya Allah, ini auranya betul terasa ya. Oke, coba kita naik yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kain putih ada di bawah. Kain putih. Bang, senternya usahakan di depan, Bang. Nampak, Bang? Enggak, ini enggak nampak nih orangnya nih. Enggak nampak nih. Jadi ini batunya karang, teman-teman. Saksikan terus. Kita live penarikan pada malam ini. Nampak terang nggak itu? Nampak ya? Jadi kita jauh dari perkampungan, teman-teman. Tepatnya di kawasan Aceh Besar. Nah, lihat tuh. Pemandangannya. Jadi, view-nya dari sini langsung perkampungan, teman-teman. Atau Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh langsung. Ya. Dari sana lebih jelas. Dari sini lebih jelas. Nih. Nampak nih. Nampak ya? Nih. Nah, itu desa atau Kota Banda Aceh. Kita tepatnya di atas ketinggian. Sekitar ketinggian 400 sampai 500 mdpl mungkin ya. Di atas sini. Jadi tepatnya dulu ini adalah benteng. Ini benteng nih. Jadi menghadap langsung ke Kota Banda Aceh, menghadap langsung ke perdesaan. Jadi benteng bekas kerajaan Aceh Darussalam pada masa itu. Oke. Okay. Coba kita proses beras padi mana? Kain ada. Putih kan? Ingat kau. Bui o go. Saja aja aja yo. Saja aja. Beli aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna anzal fil ghaib. Kain mana kain? Coba kita kawasan sini kayaknya ada sesuatu nih. Coba cek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari mana? Dari sini. Coba dari sini. Coba di senter sini. Ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kun kata Allah fa kun kata Muhammad. Surajuhum nama Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah, dengan kuasa dengan izin Allah kalian semuanya Sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Beras padi? Beras padi? Diusahakan senter menghadap kita terus ya. Air, air. Sayyidina. Tabur, percik-percik aja. Jangan banyak kali, Bang. Percik-percik aja. Udah. Allah.
Allah. Naik, baju, baju, ke naikin terus. Kita naikin terus ke atas. Allah. Allah. Terus di sini. Allah. Oh, sini. Maju ke. Eh. Kamera ada ke sana. Ini langsung ke sana. Ya sini deh. Bos Wadi. Kenal ya? Sini. Allahumma sholli. Allah. Air. Bersih-bersih. Oke, ada pisau. Bahas dia. Allahumma. Di bagian sini shoot ya. Kamera senter. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Ya Allah, masyaallah. Dengan izin Allah kalian sama dengan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Inna anzalna fil ghayy. Amanna ala khusus. Air lagi, tabur. Beras padi. Allahumma sholli ala sayyidina. Bismillah. Tarik deh. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. La ilaha illallah. Ayah. Sini, Bang. Allahumma sholli ala sayyidina. Allah, nah. Bismillah. Kun kata Allah, faikun kata Allah. Wujud. Air. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ini mustika air ya, mustika airnya sangat luar biasa nih, masya Allah, punya para ulama, para syuhada yang tertanam di sini mustika air. Coba air lagi. Allahumma sholli. Luar biasa sepasang ya airnya. Allahumma sholli. Bismillah. Air. Nih, teman-teman. Nampak ya? Masya Allah. Lihat, teman-teman. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Masya Allah. Inilah. Bersinar dia. Luar sinar ya. Ya. Lihat. Luar sinar ya. Masya Allah. Ya. Luar sinarnya, luar biasa.
Ini mustika air, teman-teman. Masya Allah. Kita dapatkan di salah satu benteng kerajaan Aceh Darussalam. Masya Allah, luar biasa. Ini jika kita cemplungkan dalam air atau kita taruh dalam air, dia akan hilang. Dia akan menyatu dengan air tersebut. Jadi fungsi dan kegunaannya sangat luar biasa. Bisa menarik rezeki, pengasih, pelet, dan segala jenis hal yang berbau gaib bisa kita gunakan. Karena banyak fungsinya. Dan ini sangat jarang kita dapatkan dengan bentuk seperti ini dan besar seperti ini. Ukurannya. Ini batu loh. Ini batu. Masya Allah, luar biasa. Ya teman-teman. Coba dipegang. Bila. Ditabur air lagi. Aduh. Akhirnya luar biasa. Ijo putih uno pak yang ubi lah. Coba. Lalu lah. Gak ada karet untuk ikat nih. Kok ini macamnya? Mak tekoh lah, buka panik lah. Ya, dia. Jadi kita ikat, teman-teman, dengan kain putih. Ya. Bismillah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pegang. Yo ngebek mat le tak. Baru mat ju senten tu.